Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita main di Reski 4 Sekawan Mobil di Jalan Tritura nomor 71K Kota Medan. Oke, kita ngadakan update stok sini ya. Mobil apa-apa saja yang ada di sini, mulai dari Suzuki Carry, Carry Mega Pickup ya, yang 3-way, baknya sudah ada tambahan ini, besi-besi di atasnya nih. Tapi yang ini masih bisa dibuka ya. 3-way, 3 bak bisa dibuka. Untuk bak-baknya masih aman semua tuh. Untuk pajak bulan 10, platnya tahun ini ya, 2022. Warna hitam. Kita buka di 95 aja, 2017. Untuk dalam ini fasilitas sudah AC dan power steering ya. Ini AC, steering sudah power steering. Tips sudah ada yang double din, 95 juta nego. Mega Carry pickup. Untuk lantai-lantai aman ya, tidak ada yang kropos. Tuh. Aman. Door trim juga aman ini, nah, tidak ada yang koyak-koyak, rapi ya, dalamnya rapi. Siap kerja, siap juga kalau mau keundangan, karena ini sudah ada AC-nya ya. Ini peda nyonya-nyonya tidak luntur. Untuk ban masih tebal, masih bagus. Siap kerja. Lalu ini ada Brio warna merah, manual tahun 2017, kita buka di 125. Untuk pajak bulan 7, platnya baru ya, sampai 2027. Pajaknya masih panjang, warna merah. Mobil utuh, cantik. Untuk dalaman rapi. Jok sudah di cover semua, warna hitam. Transmisinya manual. Door trim rapi, lantai-lantai aman. Steer masih mengkerut. Ini sudah ada steering audio system. Ban masih tebal ya, sekitar 85% lagi. Lalu ada Green Max, yang ini blend fan ya. Kalau yang ini AC aja, power steeringnya tidak ada. Untuk pajaknya bulan 8, platnya sampai 2002. Pajak mati ini, terima pajak hidup nanti ya. Tahun 2017, kita buka di 115 blend fan. Untuk ban pakai merek Michelin. Bannya masih tebal, sekitar 90%. Dalam-dalamnya masih rapi. Ini door trimnya masih utuh. Jok belum di cover. Masih utuh, masih ori. Steernya masih mengkerut. Langit-langit bersih, yang belakang rapi, tidak ada lecet-lecet. Ini dulu bawa apa ya? Bawa roti. Jadi muatan ringan. Untuk kaki-kaki aman, suspensi juga aman. Tep. Sudah double din, Bluetooth. Cantik ya, kondisi luar biasa cantik, lantai-lantai aman. Mobil siap kerja. Nah. Ini belakang ini. Tidak ada yang lecet ya. Masih utuh semua. Karena dia bawa roti, jadi belakangnya aman, tidak ada lecet. Lantai-lantai, sliding doornya aman. Ban belakang juga pakai merek Michelin. Ban sekitar 90% masih tebal. Bannya seragam ya, merek Michelin, ban Sultan. Ini juga bannya,
merek Michelin. Jarang-jarang beliin fan pakai ban merek Michelin ya. Bannya nyaman ini, ban nyaman dan gigit di aspal. Kalian kalau bernyali lebih, tekongan lari 100 silakan. Apalagi kalau dia muatan ya, padat muatan, tekongan lari 100, insya Allah aman. Tergantung nasib. Ini sudah ada kamera belakang. Ini juga ya, bannya juga merek Michelin. Jadi keempat bannya mereknya Michelin. Untuk mobil super cantik ya. Sudah pakai AC. Jadi kalau selain dibawa kerja, dibawa undangan pun oke, nggak kepanasan di dalam. Di dalam itu bisa gelar kasur. 115 ya, 115. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Lalu Honda Jazz RS Matic tahun 2010, kita buka di 125 juta nego, warna biru. Platnya bulan pajaknya bulan 6, platnya 2027. Platnya 5 tahun ke depan baru. Ban masih tebal 95% baru. Tuh, ban belakang juga seragam 95% masih baru. Ya, tipe RS warna biru mulus ya. RS ada tipe tambahan body kitnya di bawah. Oke. Matic untuk dalaman super rapi. Joknya kulit di cover warna hitam semi sintetik. Ini door trimnya masih aman. Blue drone ya, blue drone. Tidak ada yang koyak. Ini transmisi Matic. Untuk setir masih mengkulit jeruk. Lantai-lantai aman ya, tidak ada kropos. Ini juga nih door trimnya. Mesin ada dipegang ini. 125 Honda Jazz Matic RS tahun 2010. Lampu-lampu aman, masih bening semua. Kemudian ini ada Honda CR-V tahunnya 2002, manual, pajaknya bulan 8, platnya sampai 2027. Pajak full setahun bulan 8, warna silver. Ini manual yang 3 baris. Kita buka di 79 juta saja. Untuk dalaman ori, ini door trimnya blue drew ya. Ori, yang ini sudah coveran. Tapi senada sama warna door trim ya. Ini transmisi manual CR-V. Joknya 3 baris. Di baris ketiganya dilipat. Untuk warna silver, cat mulus, bannya masih bagus semua. Ban tebal, pakai GT Radial Sapphire UAT 95% masih baru. Ini ada sanggul juga belakang. Kita nih jok belakangnya. Jadi mobil ini 3 baris ya. Mobil 3 baris seharga Avanza lama, mobil kelas SUV. 79 juta saja ya. Mobil SUV seharga Avanza lama. Sama-sama 3 baris. Transmisinya juga manual, lebih irit dan lebih gengsi ya, karena pakai CR-V ya, Honda. Itu lambang Honda. 79 nego ya, 79 nego. Lalu ini ada Calya 2016 manual, kita buka di 118, warna hitam. Untuk pajak bulan 11, platnya sampai 2026. Untuk kondisi bannya masih 90% baru. Untuk cecetnya mulus semua, tidak ada PR. Mulus semua. Ini ada tambahan stiker TRD. Padahal dia bukan, nggak ada tipe TRD dia. Tapi itu stiker tuh kalau risih buka aja, tergantung selera. Dalamnya luarnya masih utuh tuh. Emblem-emblem masih aman semua, mulus. Kondisi interiornya sudah di cover senada sama warna dashboardnya, coklat hitam ya. Itu transmisinya. Oh, ini Matic ya, sorry bukan manual, Matic. Luar 2016 Matic, kita buka di 118 juta nego. Calya
utuh ya, tidak ada lecet-lecet, tidak ada cemong-cemong, baret-baret itu, lantai-lantai semuanya utuh. Emblem juga utuh, lampu-lampu masih bening, kaca-kaca tidak ada yang retak, karet-karetnya masih utuh. Iya, 2016. Lalu ini Pajero Sport 2012 ya, tipenya Exit Matic. Kita buka di 260 juta. Nego, warna hitam. Untuk kondisi mobil tidak ada PR lagi. Body-body cat semuanya sudah mulus. Ban-bannya masih tebal, sekitar 95%. Ban layak pakai semua ya. Ini udah pakai Pajero Dakar pelaknya. Tuh belakang ada bumper tambahan. Tuh kondisi belakangnya masih utuh semua kan. Ada bumper tambahan, ada towingnya juga. Ini tambahan di kamera mundur. Ban memakai ban Bridgestone Dweller yang HL ya, halus. Untuk dalaman rapi semua. Jok-joknya dari cover rapi. AC yang triple blower ya. Yang sini sama yang sini ada nih. Jadi triple blower. Kalau yang 2010, 2011 dia kan AC triple apa double blower-nya kan di belakang tuh, biasa di situ kan. Ngumpet di samping jok. Kalau ini sudah di atas kepala semua, udah 3 baris AC double blower-nya. 260 nego. Untuk mobil tidak ada komplain ya, tidak ada lecet-lecet. Tinggal pakai semua. Itu head unitnya sudah diganti yang monitor Bluetooth. Door trim rapi semua, lampu door-nya masih hidup. Yang minat silakan datang ke Impas Kawan atau bisa hubungi ke nomor yang ada di layar kaca. Lalu ini ada Suzuki Space. Tahunnya 2013, warna hitam matic. Kita buka di 98 juta nego. Untuk pajak bulan 7 full. Pajak hidup, platnya sampai 2023. Untuk mobil aman ya. Nih. Ori semua ya, tidak bekas laka. Ini mumpung dibuka nih mesin-mesin itu ABS-nya. Nih, sealer-sealernya masih utuh semua. Kap mesinnya masih sealer pabrikan, tidak bekas laka. Untuk lampu-lampunya masih bening. Kondisi ban 95%. Masih baru. Peleknya asli. Untuk bodi semuanya mulus. Ya, splash AT. Emblemnya masih utuh semua. Dalam nih door trimnya masih rapi. Jok sudah di cover ya, warna hitam kombinasi merah. Lantai-lantai aman semua. Karpet sudah karpet mie. Ini kondisi apanya, dashboardnya. Kita lihat dari belakang. Transmisi maticnya. Ini juga nih door trimnya masih utuh, masih rapi. Lantai-lantai aman. Head unitnya masih ori. Oke. 98 juta nego. Ya. Itu saja update stok kita yang ada di Reski Parts Kawan Mobil di Jalan Tritura nomor 71K Kota Medan. Yang minat dengan mobil-mobil tadi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Terima kasih sudah menonton.